الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله setinggi-tinggi kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk pada pagi ini kita dapat meneruskan kuliah subuh. Terutama yang berbahagia pengerusi dan kuasa masjid dan seluruh hadirin kuasa, seterusnya imam dan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah kita menyambung pada pagi ini kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala, dan kita memasuki bab yang kedua iaitu bab Taubah. Dalam kitab Riyadhus Salihin ini, dalam bab Taubah iaitu bab Taubat. Lepas telah kita sentuh berkaitan dengan mukaddimah, InsyaAllah kita mulakan dengan hadis yang pertama dalam bab ini dan hadis ke-13 keseluruhan di dalam hadis yang ada dalam kitab ini. Hadis yang ke-13, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. Yang mana bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari lebih daripada 70 kali. Riwayat Al-Bukhari. Pengajaran hadis melalui hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya banyak beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Itu lafaz istighfar. Ada setengah orang juga, kadang-kadang dia lafaz juga istighfar tu astaghfirullah, tapi dia tak tahu makna. Astaghfirullah, maknanya aku memohon pertolongan Allah, keampunan daripada Allah. Aku memohon keampunan kepada Allah. Jadi maknanya itu istighfar, astaghfirullah. Termasuklah juga bertaubat. Maknanya kita sebut bertaubat, bertaubat, bertaubat ni antaranya kita beristighfar. Dan bila disebut sebenar-benar taubat, dan disebut sebagai taubatan nasuha,
maka dia ada tiga syarat. Seperti mana kita sentuh pada minggu lepas. Dia pertama, dia hendaklah berhenti daripada melakukan maksiat yang dia lakukan. Yang kedua, dia hendaklah menyesali perbuatan yang telah dia lakukan. Yang ketiga, hendaklah berazam tidak akan mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Itu syarat orang yang taubatan nasuha. Itu barangkali dosa yang kita buat, yang mana kita minta kepada Allah Ta'ala, insyaAllah Allah akan ampunkan. Tapi bila berkaitan dengan dosa sesama manusia, ada kaitannya dengan manusia, tadi tiga syarat ni kena buat, tambah satu lagi, apa dia? Kalau kita melakukan kesilapan, kesalahan, dosa itu kepada manusia, kita kena datang minta maaf dengan dia. Atau kita mengambil hak dia, kita kena kembalikan haknya. Baru selesai. Nah. Kalau yang ni tak buat, maknanya kita tak selesai lagi problem ataupun dosa kita dengan manusia. Jadi Nabi SAW menyebut bahawa Nabi ini tidak akan kurang 70 kali dia beristighfar dan juga bertaubat tiap-tiap hari. Nah, mana tidak kurang 70 kali. Banyaklah. Banyak. Walaupun Nabi SAW tidak berdosa dan merupakan hamba pilihan bertaubat sebanyak 70 kali, Nabi ini confirm sudah masuk syurga dan adalah manusia yang maksum, iaitu tidak berdosa. Bila tidak berdosa ini confirmlah masuk syurga. Itu diri Nabi. Tapi Nabi juga tidak kurang daripada 70 kali tiap-tiap hari untuk bertaubat kepada Allah. Masya Allah. Kita ni jaminan masuk syurga pun tiada. Dan kumpul berdosa. Atau ada siapa-siapa yang meyakini bahawa dirinya itu tidak berdosa. Tidak berani bagi tangan. Kumpul tidak berani. Ataupun mungkin dalam jemaah kita ni boleh angkat tangan barangkali. Aku ustaz memang aku kompom tak berdosa bilang. Tak berani tuan-tuan. Kadang-kadang orang gila pun dia tahu dia tu berdosa. Orang gila, orang tak gila lagi lah. Jadi kita kalau Nabi tidak kurang 70 kali. Tidak kurang 70 kali tiap-tiap hari untuk bertaubat dan beristighfar. Kita mungkin, bukan mungkin, kena lagi lebih daripada itu. Yang kedua, bertaubat dan beristighfar secara berterusan akan menghapuskan dosa yang dilakukan secara tidak disedari. Kita kalau sudah melazimi di mulut kita ni, sentiasa beristighfar. Tidak semestinya kita buat maksiat yang kita sedari baru kita nak beristighfar. Tapi tuan-tuan, kalau sudah di mulut kita itu dilazimi dengan istighfar, maka secara tidak langsung dosa-dosa yang kita ada itu akan diampunkan oleh Allah. Kadang-kadang setengah orang tu dia istighfar masa-masa tertentu sahaja. Dia ingat dia lakukan maksiat, pop istighfar. Astagfirullah. Itu mujur ingat. Yang rata-ratanya memang tidak ingat. Kan? Tapi kalau di mulutnya dilazimi dengan istighfar, astagfirullah. Maknanya senantiasa. Maka dosa yang dia ada itu secara tidak langsungnya dan dia sendiri tak sedar, Allah sudah gugurkan.
Itulah tuan-tuan, kita ni cuba kita perhatikanlah masing-masinglah muhasabah diri masing-masing. Dalam harian kita, tiap-tiap hari kita hidup, apa yang keluar perkataan daripada mulut kita. Kalau banyaknya caci maki, bermakna masalah. Masalah sungguh. Kadang-kadang hal sikit pun sudah memaki, mencaci, kan. Kita ada jumpa jenis orang ini, kadang-kadang hal sikit je pun terus keluar cacian, makian. Maknanya mulutnya dilazimi dengan itu. Tapi kalau kita dengar, sering mendengar seseorang itu bila cakap subhanallah, alhamdulillah, keluar perkataan itu, masya Allah, astagfirullah, selawat, maknanya mulutnya dilazimi dengan zikir. Kita boleh kenal. Kita boleh kenal, tuan-tuan, mulut kita ni, jangan tengok orang lain lah, kita sendiri. Apa yang keluar daripada mulut kita? Kalau mulut kita itu keluar benda-benda yang zikir, maknanya mulut kita melazimi zikir. Tapi kalau mulut kita keluar maki hamun, cacian, tuan-tuan tengok. Kita cerita dengan dia pun secara tak langsung memaki je dia. Mencaci, maki hamun. Kenapa? Mulut dia dilazimi dengan itu. Kita boleh bermuhasabah lah, ataupun mana-mana pun kita boleh perhatikan, dan kita boleh lihat orang yang mulutnya lazim dengan apa. Bila dia mulut dia lazim dengan zikir, akan keluarlah zikir. Bila lazim dengan perkara ataupun perkataan yang tidak baik, maka keluar perkataan yang tidak baik. Yang kedua, bertaubat, beristighfar. Yang ketiga, bilangan yang disebut dalam hadis ini dan selepasnya tidak dimaksudkan ketepatannya. Malah yang dimaksudkan adalah jumlah yang banyak. Bila Nabi sebut aksara min sab'ina marratan, termasuk juga hadis-hadis selepas ini yang menyebutkan jumlah, maka Nabi itu tidak bermakna Nabi itu hanya beristighfar 70 kali sehari saja, tidak. Tapi aksar, lebih daripada 70 kali. Mana tidak kurang daripada 70 kali, maknanya lebih. Lebih. Okey, selesai hadis ni dan kita masuk hadis seterusnya. Wa anil aghr bin yasar al muzanni radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi 100 marratin. Rawahu Muslim. Daripada aghr bin yasar al muzanni radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali. Di sini hadis ni Nabi sebut dia ajuhan nas, wahai manusia. Bukan pada wahai orang-orang yang beriman, tapi seruan ini kepada keseluruhan manusia. Kerana apa? Kerana manusia ini tidak terlepas daripada dosa. Bila sebut dosa ni, dia tidak kira orang yang beriman, orang tak beriman. Mana tak terlepas. Itulah seruan berkaitan taubat ini. Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai orang-orang, wahai sekalian manusia. Maknanya semua manusia ini berdosa. Semua manusia berdosa. Pengajaran hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tidak pernah melakukan sebarang kesalahan
atau dosa, tetap beristighfar dan bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali, malahan sampai 100 kali sehari semalam. Maknanya lebih daripada 70 dan juga lebih daripada 100 kali, tidak kurang daripada 100 kali sehari semalam. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa yang sememangnya ada melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah, adalah wajib beristighfar dan bertaubat kepadanya. Ini jadi kewajipan kita lah. Kita ni beruntung. Kenapa beruntung? Sebab kita ni ada panduan hidup. Syukur. Bila ada panduan hidup, kita buat, bila kita buat, dia boleh menggugurkan dosa-dosa kita. Jalan taubat ni banyak. Cara kita bertaubat ini banyak. Dengan lisan, kita beristighfar, astaghfirullah. Dengan perbuatan, kita buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Contohnya pada solat. Sebelum solat, kita berwuduk. Berwuduk itu juga menggugurkan dosa-dosa. Orang yang mendirikan solat juga menggugurkan dosa-dosa. Kan? Hatta orang yang bersedekah pun Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa. Dan kita buat segala bentuk kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya segala bentuk hasanat, iaitu kebaikan yang kita lakukan, yudhibna sayyiat, dia akan menghilangkan segala kejahatan. Mana jahat ni dosa. Tuan-tuan buatlah, kitalah semua, buatlah kebaikan, buatlah kebaikan, nescaya akan menggugurkan dosa. Kita berzikir lepas solat, apa Nabi sebut, siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali lepas subuh, lepas subuh dan lepas maghrib, apa Nabi sebut, akan menggugurkan 10 dosa. Sekali baca, 10 dosa akan digugurkan. Dalam masa yang sama, Allah memberikan hasanat 10 kebaikan. Dalam masa yang sama, Allah mengangkat darjat orang 10 kali. Bah, sekali. Kalau 10 kali, 10 kali 10, 10 kali 10, kira lah. Banyak tu. Jadi maknanya ada amalan-amalan yang kelebihan dia mendatangkan kebaikan lalu menggugurkan dosa. Cuma kita ni mau beramal, tak beramal saja bahkan. Itu saja. Itu sahaja. Nabi lagi sebut, siapa selepas solat, maka dia menyebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dihapuskan segala dosa-dosanya sebanyak-banyak buih-buih di lautan. Tu je kan amalan. Dengan amalan maka gugurlah dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah menyuruh setiap muslim bertaubat, beristighfar kepadanya, kerana bertaubat dan istighfar itu adalah satu ibadat, iaitu amalan orang soleh. Nak tahu dia soleh tak soleh, sejauh mana dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang baik akan terserlah kebaikannya itu jikalau dia senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.
Di mulutnya sentiasa beristighfar, pada amalannya sentiasa menjaga solat, kan, buat hasanat, banyak buat kebaikan. Nah, maknanya orang-orang ini disebut sebagai orang-orang yang sentiasa bertaubat, dan itulah bukti kesolehannya. Bukti orang yang soleh ini adalah mereka ini sentiasa beristighfar dan banyak-banyak buat amalan. Hadis yang keseterusnya, wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu khadima Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin wa fi riwayatin li Muslim lallahu ashadu farahan bi taubati 'abdihi hayna yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falatin فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك هو بها قائمة عنده فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farah. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud daripada Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, yaitu khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat seorang hambanya daripada kegembiraan seseorang yang dengan tidak disangka-sangkanya menemui kembali untanya yang telah hilang. Okay, menurut riwayat lain, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang yang mengenderai binatang tunggangannya, kemudian binatang tunggangannya itu hilang di padang yang luas, sedangkan di atas binatang itu bekalan makanan dan minumannya hingga dia rasa berputus asa daripada menemuinya kembali. Lalu dia berteduh di bawah sepohon kayu dengan perasaan putus asa daripada mendapatkannya kembali, dan keadaan itu tiba-tiba muncul di sisinya binatang tunggangannya yang hilang tadi, dan dengan segera dia memegang talinya seraya berkata dengan penuh gembira, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Dia tersalah sebut kerana terlalu gembira. Sebenarnya apa yang hendak disebut ialah engkaulah Tuhanku ya Allah dan aku hamba-Mu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini mau sebut tuan-tuan betapa gembiranya Allah bila hambanya itu bertaubat. Kemudian dikisahkan juga umpama dia kata kita ni, kitalah. Benda yang hilang. Yang hilang itulah benda yang kita sangat-sangat sayang. Tiba-tiba jumpa balik. Apa perasaan kita? Tentu gembira kan? Kadang-kadang gembira tu sampai tak terketawa. Itulah tuan-tuan. Dia orang gembira ni, suatu hajat, dia berhajat kepada sesuatu. Lalu dia dapat apa yang dia hajati. Satu kegembiraan yang kita nak gambarkan macam mana. Tak boleh gambarkan dah. Cuba kau tanya orang gembira tu kan. Datang pada dia. Apa kau rasa bos? Oi, gembira dia kata. Cuba kau cerita. Gembira macam mana?
Tak tercerita dia. Dia mau cerita pun susah. Kan? Sebab gembira sangat-sangat. Ini dicerita dalam satu riwayat hadis ni. Dia kata, dia ibarat seorang yang kehilangan tunggangan kenderaan dia. Unta tadi itulah. Tapi dalam tunggangan dia ni, segala-galanya ada. Bekalan makanannya apa semua kira. Semualah ada. Tiba-tiba hilang. Bayangkan tengok. Hilang. Kecewa. Bayangkan. Kecewa sungguh bila hilang. Wa'na'udzubillah tuan-tuan, hari ini contohnya lah, kita ni ada kereta kan, kenderaan. Baik, itulah salah satu kenderaan kita. Orang pergi curi. Agak macam mana kita? Orang bilang patah kaki kita. Kan? Tak kalau seumur-umur naik Grab. Kan? Goda Grab orang. Mana hilang, habis. Jadi cerita sini, kenderaan dia hilang, segala-galanya, itulah tempat bekalannya apa semua. Dia pun putus asa. Tiba-tiba dia berehat satu tempat, pop muncul balik di sisi dia. Punya dia gembira. Sampai dia gembira, apa dia tahu, dia lafazkan. Dia kata, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Tengok. Sampai lain pula kan, dia gembira tu sampai dia ingat apa orang bilang. Sepatutnya disebut, ya Allah, engkaulah Tuhanku. Aku ni hambamu. Sepatutnya begitu kan. Terbalik wah, terbalik. Gembiranya ia. Kan? Kita kalau kita manusia gembira. Dan perasaan gembira tu hanya kita sebut, aku gembira. Apa perasaanmu? Aku gembira. Cuba kau cerita, gembira apa? Kita tidak boleh akan menceritakan kegembiraan itu. Itu kita makhluk. Makhluk. Gembira bagi manusia adalah perasaan yang timbul dalam jantung hati disebabkan tercapainya apa yang diingini. Betul tak? Betul. Itulah tuan-tuan. Ada satu hadis menyebut lagi berkaitan dengan hajat. Hajat ni keinginan lah. Nabi sebut apa kata dalam mafhum hadis tu? Siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, Allah akan sampaikan hajatnya. Tak dunia akhirat. Kenapa tuan-tuan? Hajat ni satu perkara yang besar. Kita kalau berhajat, keinginan kita, mana hajat nak? Kalau ditunaikan, kalau dapat ditunaikan, apa perasaan kita? Apa namanya? Gembira kan? Maknanya, kita kalau memberikan kegembiraan kepada orang lain, Allah balas dengan kegembiraan itu. Kita menyampaikan hajat orang lain, Allah balas. Sampaikan hajat kita. Itulah tuan-tuan, kalau orang memahami hadis ini, banyak hal yang kita boleh, cuba kita tengok balik. Kadang kita ni tuan-tuan berhajat kepada sesuatu. Yalah, mungkin Allah Ta'ala tidak, orang bilang, tidaklah tunai sesegera yang mungkin. Kita berhajat pada tahun 2021 contohnya. Ada sesuatu hajat. Mungkin Allah Ta'ala sampaikan hajat kita tu 5 tahun akan datang. 10 tahun akan datang. Ada orang berhajat mau pergi umrah. Pada tahun 2019. Siap-siap sudah ni. Sekali tengok pandemik. Pam! Tutup. 2 tahun tutup. Ada orang berhajat pergi tunaikan haji pada tahun 2020. Asalnya naik nama sudah kan. PKP, pandemik, pop, tutup. Tetapi ada pula hajat orang, 10 tahun lepas, mau pergi haji.
masa pandemik dia terpilih. Kenapa? Dia sudah berada di Mekah ketika itu, maka rakyat Malaysia yang ada di Mekah boleh pergi menunaikan haji dengan keizinan Arab Saudi. Siapa sangka? Hajat dia tertunai. Saya rasa tuan-tuan kita semua ada pengalaman, ada pengalaman. Ada pengalaman. Kita ada sesuatu hajat. Allah tunaikan hajat tu setelah kita ingat kembali, wah ini hajatku 10 tahun lepas ni. Allah tunaikan masa sekarang. Cuba tuan-tuan kita tengok kembali. Tentu kita akan teringat Allah. Maha benar hadis apa? Hadis Nabi SAW kan, bila kita menyampaikan hajat orang, Allah akan sampaikan hajat kita. Gitu. Jadi tuan-tuan, apa dia? Kita kena, iyalah. Orang bila berhajat dengan kita, semampunya kita tunaikan. Semampunya kita tunaikan. Bila kita tunaikan, kita mungkin tidak berhajat pada sesuatu, tapi suatu hari nanti kita berhajat pada sesuatu, Allah akan balas. Allah akan balas. Jadi bila sebuah hajat-hajat, apa yang kita keinginan kita ni tuan-tuan, bila tercapai sudah pasti kita akan rasa gembira. Dan bagi Allah, gembira adalah salah satu sifatnya yang layak dengannya. Ia bukan seperti kegembiraan makhluk manusia. Jangan kita pula merasa dalam hadis tersebut, Allah itu bergembira dengan orang yang bertaubat. Kita makhluk, bila sampai hajat pun kita sudah tidak boleh menceritakan kegembiraan kita macam mana. Pada Allah, tak sama macam makhluk. Gembira kita tak sama dengan Allah. Dia macam mana? Wallahu a'lam. Tapi kalau disebut, digambarkan tuan-tuan, bukan kita menggambarkan sifat Allah itu macam sifat kita gembira, tidak. Tapi kalau kita rasa gembira pun kita tak boleh nak cerita apa, gembira Allah, wallahu a'lam. Kita yang pentingnya bukan macam makhluk, cuma Allah sangat gembira bagi mereka yang bertaubat, sentiasa bertaubat. Jadi pengajaran pada hadis ini, pertama, penerimaan taubat hamba adalah salah satu rahmat Allah yang besar. Allah suka menerima taubat hambanya dan menyuruh mereka sentiasa bertaubat. Allah bila menerima taubat kita, ini satu rahmat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Dan sifat orang seorang hamba ini, dia sentiasa bertaubat. Yang kedua, kesalahan yang tidak disengajakan tidak dianggap salah dan tidak berdosa. Contohnya seperti ucapan di akhir hadis di atas. Tersilap dia. Dia kata, engkaulah hambaku. Engkaulah hambaku. Ya Allah, dia kata, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Tersalah, tersilap, bukan disengajakan. Maka ianya tidak berdosa. Biasalah tuan-tuan kan, kadang-kadang orang berucap ni, dia ada silap apa semua, itu biasalah. Tapi kita ni suka yang silap tu lah yang diviralkan. Ini zaman kita ni. Sekarang lah, dia kalau video, ucapan kita contohnya 30 minit, kalau orang yang tak suka dengan kita, dia tengok, dia cek satu-satu sampai minit pertama, sampai minit ke-30, di mana ada masalah. Bup! Kata contohnya, minit ke-7 minit, 30 saat. Ini problem. Berapa saat dia sebut yang problem ni? 5 saat, itu dia cut. Viral, habis kita. Ini zaman kita ni, zaman kita. Itu tuan-tuan berhati-hati. Berhati-hati bila, termasuklah para alim ulama kita, para penceramah kita, kena juga, kena. Kadang dia bahas panjang,
Tapi memang hati manusia ni rosak kan? Memang kotor betul lah. Dia kat yang mana dia tak suka tu pop viral. Lepas tu orang share di grup-grup. Kan sekarang pun ada TikTok kan? TikTok ni pula jenis yang 30 saat ke bawah, 1 minit ke bawah. Wah, dia pakai yang tu. Kadang-kadang kesian. Ulama-ulama kita terfitnah. Para asatizah kita terfitnah dan sebagainya. Alhamdulillah hujan. Dari pagi ni. Berkat. Jadi, kalau tidur ni pun siuk lho ini. Yang ketiga, harus bersumpah untuk menguatkan dan menarik perhatian pendengar terhadap sesuatu yang penting dan mempunyai maslahah. Keharusan bersumpah. Makanya, kalaulah sesuatu perkara itu memang benar, dan bila kita menguatkan perkataan itu dengan sumpah, dia mendatangkan maslahah, kebaikan secara umumnya, itu boleh. Tapi yang benarlah. Janganlah pula yang tak benar pun bersumpah juga. Kadang-kadang orang yang suka bersumpah-sumpah ni, akhir sekali dia yang tak betul. Bersumpah ni tidak semudah itu. Boleh kalau dalam keadaan yang memang benar, dan bila bersumpah menguatkan hujahnya itu mendatangkan maslahah yang besar, itu boleh. Maslahah banyak, kebaikan yang besar, boleh. Tapi hari ini orang bersumpah juga tapi salah, itu silap, itu tidak boleh. Yang keempat, Allah sangat gembira menerima taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan orang yang mendapat kembali barang yang disayanginya. Kalaulah kita ni gembira, tak boleh digambarkan betapa gembiranya Allah bila sentiasa hambanya ini bertaubat. Dan terakhir, Allah mengalu-alukan hambanya bertaubat daripada dosa yang dilakukannya. Maknanya hamba Allah itu bertaubat, itu lebih baik, dan Allah sangat melihat itu berbanding orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat. Jadi maknanya kesimpulannya, sentiasalah kita bertaubat dan beristighfar supaya kita ini menjadi orang yang baik-baik. Bila orang yang sentiasa beristighfar ini, itulah tandanya orang yang baik, kan? Sentiasa memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, setakat itu sahaja pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insyaAllah. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'alna jam'ala hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tertangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr alladziina amanu wa 'amilu shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.